Hayo Brancis, I'm back. Iya. Hai. Ada apa ini? Ada apa ini? Anjir. Gitu pokoknya. Hey Brancis, I'm back, back, dan back gitu bro. Ya. Hari ini gue bakal ngasih ke lu semua adalah beberapa reaction, react lagi gitu bro. Hai. Oke. Ya, gimana ya? Pokoknya sangat seru. Kayaknya seru gitu. Ya kayaknya seru lah. Atau menjadi tambah tidak yakin? Sa apa sih yang gak pernah gue bikin seru gitu? Anjir, ketawa, lu ketawa nih. Hari ini gue bakal ngasih ke lu semua yang bakal gue react ini adalah biasa, story orang, story, ya dia tuh adalah influencer dari TikTok dan Telegram jadi Instagram juga. Gua kapan anjing? Ya, namanya Kava Nugroho atau orang bisa manggil dia Fardon My Fresence. Kalau salah diralat gitu ya. Diralat gitu ya. Oke, okay, bro. Hai. Oke. Okay. Buat lu semua jangan lupa juga lu bantu gua gitu. Untuk gua semakin melonjang tinggi bagian roket. Dan jangan lupa likes. Lu share ke teman-teman lu dan lu subreaker dan subreaker. Oke? Okay? Hai. Oke. Okay. TKP, let's go. Kalau udah pakai gini, kita langsung ke TKP, hajar bro. Tarik sis, semangki. Si monkey. Sikat langsung nih. Bangsat kau. Yang pertama nih, ini video pertama ini agak-agak pertanyaan-pertanyaan ya gitu cuy. Jadi banyak orang-orang yang ngasih ke dia itu beberapa pertanyaan gitu. Abstrak, absolut juga lah gitu kata-katanya tuh anjing. Ah, sok banget gitu gue anjing. Yang pertama nih. Lu pas kecil suka main boneka Barbie atau mobil-mobilan? Anjing Nurul pas kecil lu lihat ya. Nurul pas kecil suka main boneka Barbie atau mobilan nih, dia jawab nih. Main gadun sayang. Anjing. Ini apa sih? Goblok udah kayak kibal, lu tau kibal enggak? Yang megang serigala itu anjing atau serigala sih? Inuzuka style, man beast transformation combo. Yang di film Naruto gitu, bro. Main gadun anjing. Dari kecil Nurul udah kan ini sana sini, nongeng sana sini. Anjing. Udah kayak ayam aja nongeng sana sini gitu, boy. Cari duit. Apa enggak bingung? Apa enggak bingung? Ini jatuh mulu anjing. Ini gua jatuh mulu anjing. Kava Nugroho gitu. Dipanggil Nurul gitu. Kayak mungkin ya di TikTok-nya sepertinya punya dua ilmu atau mungkin dua kepribadian ganda, satu cowok satu cewek gitu. Kita lanjut lagi cuy. Kan buat orang mikir pagi-pagi. Oh lihat Rul mau nanya apa bedanya angka sama nomor. Nah ini kata orang ya bro. Kan buat orang mikir pagi-pagi bedanya angka sama nomor. Nomor satu, antrian nomor satu, angka nomor satu, angka nomor satu. Anjing goblok. Gue ngeliatin muka-mukanya anjing. Antian nomor satu, tolong yang mau melahirkan. Angka satu anjing. Angka satu, tuh denger angka satu. Jadi apa bedanya nomor sama angka? Beda anjing, kalau nomor itu dari N, kalau angka itu dari A anjing. Nah sebelum kita lihat dulu apa nih. Nah telur ayam berasal dari mana? Ini dari makinnya si ayam anjing. Anjing. Cangkang telur ayam berasal dari mana? Dari miknya si ayam anjing. Jelas-jelas telur ayam. Masa dari bool gue keluar telur ayam? Nah telur ayam berasal dari mana? Anjing. Jadi telur Nurul anjing. Jadi Nurul tuh unggas ya. Kalau misalkan jadi bool dia dari Mekki dia. Sebenarnya ini Mekki sama bool gitu. Sorry ya gitu. Sama-sama gak sih? Dia nyebut bool sama Mekki gitu. Mungkin kata dia kayaknya menurut dia Meki sama Bo itu sama gitu. Sama-sama lubang anjing. Parah sih Nurul nih. Ini Nurul parah sih. Nah, pertanyaan lagi nih. Kap apa? Nah, Kap apa benar Pakistan punya istri namanya Bukistan gitu ya. Kita lihat dulu gitu. Kita lihat dulu jawaban dia apa nih. Kap apa benar Pakistan punya istri namanya Bukistan? Bukistan kali namanya. Anjing.
Pukistan. Puki. Anjing, anjir banget parah nih. Anaknya nanti bingkisan gitu. Woi, kacau Nurul. Lanjut, lanjut, sikat lagi, sikat lagi. Pertanyaan lagi, pertanyaan lagi. Ini netizen tuh emang benar-benar kelewatan. Kalau nanya tolong lah, nanya umur berapa minimal gitu. Kerjaan lu apa sih sebelum kalau enggak nanya pertanyaan netizen, apa sih kerjaan lu gitu? Lu tolong tanyakan yang benar gitu, yang cepat, tangkas, lugas, lucas ya. Hai. Oke. Sudah sih, kita dengarkan jawaban Mario Nurul ini. Nurul akhirnya sesar apa normal? Gak ada, gue gak ada sesar apa normal. Gue keluar sendiri dari Meki nyokap gue. Berpanikan lo, gue buka tuh Meki gue keluar. Kuas nyokap gue. Anjing. Dia keluar dari Meki nyokap ya cuy. Jadi kalau mau keluar kayak gini. Mah, aku mau keluar. Ya nak. Oe, aku brojol. Anjing. Kalau misalkan benar-benar dia keluar sendiri dari tempat ibunya gitu cuy. Itu nyokapnya kayaknya gitu kaget gitu, mah aku mau keluar. Anjing. Kita lihat lagi itu tadi. Nih ada lagi pertanyaan dari orang Rul. Kalau open BO ada cashback nggak, mau 12-12 nih. Anjing. Emang lu kate Shopee gitu. Cashback open BO tuh dikasih bulunya doang lu gitu men. Ini unik nih. Rul, kalau open BO ada cashback nggak? Mau 12-12 nih. Gue udah open BO, ada cashbacknya, ada diskonnya, ada promonya. Kapan gue kaya, monyet? Anjing. Ngegas. Kapan? Weh, aduh. Tapi gue belum pernah ngelihat, sorry nih ya. Gue belum pernah ngelihat gara-gara PSK jual gituan gitu. Orang yang kita seperti itu jual gituan, gue belum pernah lihat dia kayak menjadi miliarder sih gitu. Apakah benar menjadi begitu bisa kaya? Bisa kali gue nih. Jual pantat. Miskin gue lama-lama nongeng-nongeng doang agak duitnya. Gini. Nongeng-nongeng doang ada duitnya anjing. Goblok. Aduh, kocak mah sumpah ini. Dia benar, kata-kata dia benar gitu. Kalau misalkan pakai cashback ya gila. Lu KT anjing. Itu orang jual gituan di Alfamart apa ada diskon, ada diskonnya gitu. lanjut singkat lagi. Ada pertanyaan lagi cuy. Rul, gue pengen bobo, coba nyanyiin gue lagu pengantar tidur nih. Dinyanyiin nih cuy. Gue juga gak bisa tidur anjing. Lo cari aja di YouTube sampe lo tidur ketiduran, kagak bangun-bangun mati. Mampus, canda, mampus. Mati bangun canda mati itu kan lo. Kurang ini sih, apa sih, nada dia kurang-kurang sedikit ngegas lagi. Gue suka kalau udah ngegas gitu, anjing. Lanjut lagi. Apa lagi? Emang bener. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Emang bener kalau suka gigi, Raffi Ahmad marah? Nah, ada jawaban dari dia nih. Emang bener kalau suka gigi, Raffi Ahmad marah? Ya enggak lah, lu siapa, lu gembel. Raffi Ahmad mana merasa terancam sama keberadaan lu, gembel. Anjing. Bener. Jadi kalau misalkan lu pada yang dompetnya tips gitu, ya dompetnya tips gitu, anda jangan merasa terancam gitu. Gila, kalau mobil lu belum lambo gitu, belum lambo, tolong lihat kasta gitu. Tolong lihat kastanya gitu. Nggak akan terancam. Cuh, ditiup cepek semua dari Rapli itu keluar. Aduh, gila. Gigi pun kayaknya nggak rabun kayak ya ngelihat orang gitu. Nah, apa nih, telur gajah berasal dari mana kak? Nah, pertanyaannya cuy, ini pertanyaannya, kita set jawabannya dia nih. Nggak tahu deh, dari bool lu kali itu telur gajah. Gajahnya nggak bertelur anjing, melahirkan tai. Melahirkan anak bukan tai, lu yang tai, sorry tai. Anjing. Telur melahirkan dari mana? Dari bool lu kali ya. Itu kalau misalkan kata orang, kalau itu kalau misalkan gajah keluar dari bool lu, jadi anjing. Gila, gajah apa itu bukan unggas gitu teman-teman gitu. Bro, ini siapa sih yang nanya? Gajah tuh kan hewan mamalia yang menyusui gitu. Kalau misalkan ngomong-ngomong, ayam nyusuin anaknya enggak sih? Gue kurang tahu ya. Gue jadi keinget juga, ayam tuh benar-benar nyusuin anaknya enggak ya? Setahu gue cuma di dekep doang sih. Ngaceng gue. Anjing.
jilat. Siapa tuh ngaceng tuh? Gila. Kasih nama dong, Rul. Biar misalkan bisa ngelihat gue nih, siapa sih yang bilang ngaceng gue ini. Ngaceng gue? Ya terus gimana nih? Gue ibu lu bukan, pacar lu bukan, ngapain ngadu ngaceng? Pengen gue putusin titit lu. Anjing, ngaceng gue. Boblok. Nah, tes. Alah. Udah ya kan? Tadi lah udah ngelihat gue beberapa kali yang gue kasih ke lu semua gitu. Semoga lu terhibur dan semoga kita bisa tertawa bareng gitu. Tertawa bareng. Gila, emang orang-orang TikTok tuh emang keren-keren gitu. Gue emang sering ngelihat joketan-joketan TikTok yang mungkin bisa bikin orang kelabu, dilema, dan sedikit orang tidak mencerna gitu, cuy. Tapi gue lebih suka di TikTok tuh adalah orang-orang seperti ini, cuy. Ngomongnya yang asal jeplak gitu. Tapi yang berbobot lah. Kadang banyak orang yang asal jeplak, begitu dia kerana pen komedi, pen hiburan, malah dipenjarakan gitu, cuy. Jauh-jauh dari yang itu-itulah gitu, cuy, ya. Gue lebih suka seperti ini sih. Lebih suka-suka yang sering orang pertanyakan, atau misalkan dia membuat beberapa konten-konten yang menarik gitu. Selain joget-joget, ayam gue lebih pinter joget gitu. Iya. Udah. Buat teman-teman, kalau misalkan lu punya rekomendasi gitu, bang, tolong liatin story-nya si ini, bang, keren-keren atau kocak-kocak gitu. Nanti lu bisa kasih ke gua gitu. Biar nanti gua react juga, gua liatin juga gitu, cuy, ya. Dan kalau misalkan ada orang-orang yang punya konten bagus gitu, konten lucu-lucu gitu, lu kasih tau gua lah. Gua habis bersihin dan udahlah. Jangan lupa lu bantu gua untuk like, comment, and subscriber supaya ada video selanjutnya lagi gitu, cuy. Lu yang mau ngasih gua. Aduh. Yang mau ngasih gue beberapa donasi gitu, atau apa, gue pun kan sering main game, live streaming game gitu, dan gue pun ada di beberapa aplikasi yang seperti di apa, banyak lah aplikasi yang gue mainkan, kayak Snack Video atau Spoon atau beberapa, gue juga ada di situ. Kalau lu pengen lihat gue siaran live di sana, ya lu bisa ke sana. Dan kalau lu pengen lihat gue live streaming, lu bisa main ke game. Kalau misalkan lu pengen ngedonasi gue tanpa gue main game atau ngapa-ngapain, lu bisa juga ngasih donate gue di sini, biar gue bisa ngebeli bisa lebih baik lagi gitu ke depannya, dan gue lebih semangat lagi gitu. Terima kasih teman-teman. Iya. Udah. Sampai ketemu next video. Bye bye.